Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Abanirwasita. Saya perwakilan dari kelas 81. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul tentang legenda Selat Bali. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang sakti mantra guna, yang bernama Sidi Mantra. Beliau memiliki seorang istri yang cantik jelita. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama. Nah, teman-teman, tahu tidak siapa nama anak dari Sidi Mantra? Ya, betul sekali. Nama anak dari Sidi Mantra adalah Manik Angkeran. Pada suatu hari, Manik Angkeran sedang berjalan-jalan di sebuah desa. Ia melihat sekelompok anak muda yang sedang asyik bermain judi adu ayam. Manik Angkeran pun sangat tertarik pada permainan judi adu ayam itu. Permainan ini sangat menarik. Andai saja aku bisa menang setiap hari, pasti aku akan menjadi orang yang kaya raya. Ya, kaya raya. Akhirnya, Manik Angkeran pergi ke pasar untuk membeli seekor ayam yang gagah dan sehat. Pok, 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 pok. Manik Angkeran pun sangat senang mendengar kokokan ayamnya. Ayam ini pasti bisa membuatku untuk menjadi orang yang kaya raya. Ya, kaya raya. Akhirnya, Manik Angkeran pun pergi ke desa tersebut untuk mengikuti permainan judi adu ayam. Nah, teman-teman, pada permainan pertama, Manik Angkeran menang dan ia mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun, pada permainan kedua, Manik Angkeran kalah. Uang yang ia dapatkan telah habis di tangannya. Hari berganti hari. Hutang Manik Angkeran semakin menumpuk. Sehingga Manik Angkeran pun kebingungan. Bagaimana ini? Apa yang aku harus lakukan? Bagaimana aku curi saja genta milik ayahku? Akhirnya, Manik Angkeran pun mencuri genta milik ayahnya. Itu dia. Setelah mencuri genta milik ayahnya, Manik Angkeran pun pergi ke kawah Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki. Sesampainya di sana, Manik Angkeran sangat terkejut karena melihat tubuh Naga Basuki yang diselimuti oleh uang, emas, intan, dan berlian. Hal itu membuat Manik Angkeran kehilangan akal sehatnya.
Ia berniat untuk memotong ekor naga Basuki. Siat, ya! Kurang ajar kau Manik Angkeran, aku akan membunuhmu. Siat, ya! Akhirnya, tubuh Manik Angkeran berubah menjadi abu. Dan kematian Manik Angkeran pun terdengar sampai ke telinga ayahnya. Sidi Mantra pun pergi ke Kawah Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki. Naga Basuki, aku mohon hidupkanlah kembali anakku seperti sedia kala. Apapun itu syaratnya. Baiklah, Sidi Mantra. Tapi dengan satu syarat. Kau harus mengembalikan ekorku seperti sedia kala. Baiklah, Naga Basuki. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra pun mengembalikan ekor Naga Basuki seperti sedia kala. Dan Naga Basuki pun menepati janjinya untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Basuki, maafkan aku, Naga Basuki. Semua ini karena keserakahanku, Naga Basuki. Sekali lagi, maafkan aku, Naga Basuki. Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, Ayah. Baiklah, Nak. Aku sudah memaafkanmu. Naga Basuki, aku titip anakku padamu. Bimbing ia agar menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Akhirnya, Sidi Mantra pun mengambil tongkat saktinya untuk membuat torehan besar yang memisahkan jarak dia dan antara anaknya. Hiat, ya! Ajaib! Sungguh ajaib, teman-teman. Dari garis yang Sidi Mantra buat, mengeluarkan air yang sangat banyak. Sehingga membentuk sebuah benangan yang bernama Selat Bali. Nah, teman-teman, itulah akhir cerita dari legenda Selat Bali. Pesan moral yang bisa kita dapat adalah, janganlah bermain judi, karena judi sangat dilarang oleh pemerintah. Dan juga, judi sangat dilarang oleh agama. Bahkan, judi bisa merugikan dirimu sendiri. Nah, teman-teman, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa kembali. Dadah!